أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, dalam kesempatan video kali ini saya Cak Luk akan kembali menuturkan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang pada kesempatan kali ini akan saya beri judul Geger ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersin. Sebagaimana sebelumnya, kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah meridainya, ini adalah bersumber dari kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berjudul Qalaidul Jawahir fi Manaqib Abdul Qadir, karya Syekh Muhammad bin Yahya At-Tadifi. Kisah yang kami tuturkan di dalam channel Cak Luk Ngaji ini adalah bersumber dari kitab yang terpercaya, bersumber dari para ulama yang bukan ulama sembarangan, sehingga ini merupakan kisah yang benar-benar kisah nyata, terutama memang mayoritas diceritakan atau dikisahkan oleh para sahabat daripada tuan kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau santri-santrinya. Baiklah, langsung saja akan saya tuturkan kisahnya. Geger ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersin. Kisah ini merupakan kisah yang diceritakan oleh Ibrahim Ad-Dari, yang mana beliau pada suatu kesempatan mengatakan, di setiap Jumat ketika Syekh kami, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah meridainya, berjalan menuju Masjid Jami', maka orang-orang yang ada di pasar pun biasanya mereka menghentikan kegiatan bisnis mereka demi memohon kepada Allah sekiranya Dia memenuhi kebutuhan yang mereka damba-dambakan. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ialah wali agung yang memiliki wibawa yang begitu besar dan suara yang sangat berpengaruh. Pembawaannya pun sangat bermartabat serta sikap diamnya sungguh sangat berkesan. Ketika beliau bersin pada suatu Jumat, orang-orang menunjukkan rasa simpati kepada beliau sehingga mereka pun bertasmid dengan suara yang begitu lantang sehingga terdengar kemana-mana, dan dari dalam Masjid Jami' dengan serta-merta terdengar riuh suara bersamaan yang menyuarakan Yarhamukallah wa yahdikumullah. Sementara itu, sang khalifah yang berkuasa pada saat itu adalah Khalifah Al-Mustanjid Billah, yang mana pada kejadian saat tuan kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersin, kemudian beliau Khalifah Al-Mustanjid Billah kebetulan sedang berada di dalam sebuah ruangan khusus atau al-maqsurah di dalam Masjid Jami' tersebut. Mendengar suara geger yang terdengar riuh secara bersamaan dari dalam masjid, sang khalifah pun bertanya,
"Ada apa?" hiruk pikuk dan terdengar suara geger tadi itu. Maka kemudian dijawab, "Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru saja bersin." Peristiwa bersin itu sungguh benar-benar membuat sang khalifah merasa sangat ketakutan. Demikianlah kisah kejadian nyata, yakni ketika Tuan kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah merahmatinya, bersin di dalam masjid, yang kemudian jamaah yang ada di dalam masjid serta-merta bertasmid dengan penuh peduli mendoakan yarhamukallah wa yahdikumullah. Sampai-sampai begitu riuh suaranya terdengar seperti geger dari dalam masjid, hingga membuat sang khalifah Al-Mustanjid Billah merasa ketakutan dan segan terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikianlah betapa besar karisma kewibawaan sang Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridhoinya, dan semoga Allah melimpahkan barokah kepada kita semua yang menyimak kisah manakib perjalanan hidup beliau, perjalanan hidup kekasih Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد.